nyampe berapa meter ini, mungkin nyampe 20 meter ngan. Kabar gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemana aja nih? Habis nyurvi kamar. Masya Allah. Tanggal berapa di sini udah ini datang jam umroh lagi? Tanggal 15. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Masya Allah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Madura Spesial. Oke, ini sekarang setelah sholat maghrib, saya mau langsung lihat ke pinggir yang biasa tempat ini di daerah sini. Itu tempat yang banyak yang mengasih sabil. Oke, para penonton Madura Spesial, tonton terus video ini dan kita lihat langsung bagaimana situasi saat ini di pinggir Masjid Haram. Nah, seperti biasa, ini para jemaah yang lagi menanti dan yang lagi ngantri itu lagi mengantri makanan. Panjang banget di sini kalau yang mau ngasih tidak tanggung-tanggung. Alhamdulillah banyak sekali yang yang bikin bersorakoh di sini di Mekah Al Mukarramah. Nah, ini di pinggir Jam-Jam Tower, kita lihat ini sama persis di pinggir dengan Masjid Haram. Nah, jadi nyampe berapa meter ini, mungkin nyampe 20 meter ngantri, ngantri panjang dan dibikin beberapa sip makanan nasi Arab ya. Jadi yang ngebagikan itu banyak juga yang nasi Arab. Tapi tidak hanya itu, biasanya di sini ada juga yang mengasihkan nasi-nasi Malaysia atau Indonesia. Dan di sini harus sportif. Meskipun kita kebagian ngantri di belakang, kita tetap harus di belakang, tidak boleh mendahului yang udah duluan di depan. Dan kita lihat yang duduk-duduk di sini, seragamnya sama, ini jemaah dari Nigeria. Sekarang saya mau lihat ke depan lagi. Ini yang rindu Bin Daud, ini tempat Bin Daud. Di mana di Bin Daud ini tempat-tempatnya di dalamnya itu udah lengkap. Ada pokoknya di dalam Bin Daud ini semuanya udah ada. Jadi barangkali yang mau beli oleh-oleh para jemaah, silahkan tonton channel Madgaris Official. Dan di sini di dalam Bin Daud ini semuanya lengkap. Dan di sini juga ada apotek apabila jemaah yang sakit. Di sini ada obat-obatan juga. Nah, di sini tempatnya. Dan yang ngebagikan sabil bukan cuma di situ, kita lihat di sini juga nih. Ngantri juga sama ini. Dan di sini harus hati-hati. Biasanya ada takutnya aja, tapi sudah beberapa kali jemaah yang kena copet di sini. Kita harus hati-hati. Halo guys, apa kabar? Apa kabar? Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemana aja nih? Habis nyurvi kamar. Masya Allah. Tanggal berapa di sini udah ini datang jam umroh lagi? Tanggal 15. Kalau nggak salah tanggal 16 juga saya di sana juga ada ya. Holiday lagi di situ kan? Kabarnya di hotel itu lagi kabarnya. Zuar. Iya. Sekarang Zuar. Iya. Alhamdulillah Zuar direnovasi. Iya. Bagus. Insya Allah harganya terjangkau. Bisa dijelaskan kira-kira, mesti di privat dulu aja nggak apa-apa, ntar saya ini dulu. Jangan ya. Oke, tapi sekarang untuk hotel Zuar udah diperbaiki ya, udah mia-mia udah pokoknya. Restorannya juga. Iya. Gak bakalan kecewa lah buat jemaah. Masya Allah. Oke. Indonesia, insya Allah yang masuk Zuar Albert. Iya. Oke, Masya Allah. Oke, jadi ini manajemen di Hotel Zuar Albert ini lagi. Kebetulan saya sendiri. Iya.
yang jual kamarnya. Masya Allah. Oke. Okay. Jadi misalnya kalau mau ini langsung ke abang aja ya. Langsung saya udah tahu nomornya atau ke saya aja nggak apa-apa. Saya udah sama ini. Sama masnya aja nggak apa-apa. Sama ya. Saya juga ya. Jadi harganya insya Allah terjangkau, dijamin murah. Dijamin murah ya. Dijamin murah. Kira-kira ada promosinya gak bang untuk Hotel Johar Albert? Johar Albert promosi kalau ngeblok iya, lantai, kalau iya. Ngeblok lantai insya Allah ada nah. lebih murah banget iya. Kalau gak ngeblok ya. Jadi bisa ngontrak gak? Misalnya kita blok itu kontrak 1 tahun hotel itu misalnya satu lantai bisa berarti ya? Bisa, tapi 8 bulan, gak boleh setahun? Ya, soalnya di habis Ramadan iya. Itu kontrak Malaysia. Oh. Jadi kalau misalnya kita mengontrak yang diperbolehkan cuma 8 bulan ya, 8 tidak boleh setahun. Itu satu lantai boleh ya? Satu lantai mau ngeblok semuanya atau iya. Di tower A, tower C terserah. Boleh. Yang penting ada uangnya. Oke, okay. Oke, okay, terima kasih Ustaz ya informasinya. Oke, okay. Ntar kita ketemu lagi insya Allah saya ada ini ya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Oke, okay, Masya Allah. Masya Allah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Kemana aja nih? Kerja sibuk. Ah. Ngomong-ngomong kan kita belum berkenalan nih. Oke, silahkan ya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Haris official ya? Iya, betul. Baik, teman-teman sekarang barusan saya habis dari Masjidil Haram. Iya. Dan tidak sengaja ketemu dengan di sini, ya. Masya Allah, iya. Bikin. Perasaan saya dengan Bang Yantoneli ini udah setelah umroh nggak ada atau mau haji ini kita nggak ketemu Bang Yanto ya? Sesudah umroh kita ya, berarti jadi ketemu lagi sekarang 2 bulanan kurang lebih ya kita ketemu. Masya Allah, jadi alhamdulillah senang sekali. Alhamdulillah ya. Kita dipertemukan lagi di sini. Pulang dari mana? Ini dari kita dari Haram juga dari Haram. Sana dari Mala juga langsung ke Haram sekalian mau bikin video di sini. Oke. Juga muter-muter dari sana, tower jam-jam ke sana. Iya. Ngomong-ngomong tadi saya di sini ada janjian sama El Bahar tadi katanya di depan El Apkinda, enggak tahu di mana itu orang. Iya, mungkin di depan. Oke, Bang Yanto sekarang mau kemana? Atau mau pulang bareng sama saya mau apa pulang mau ini. Hah? Mau pulang. Ah. Oh, itu yang di belakang lagi pada ngapain ya itu orang itu? Biasa di sini setiap malam ada yang ngasih sedekah. Wow, jadi hadiah apa sabil ya kalau bahasanya ya? Yang menggabikan makanan. Kalau di kita sarapo ya. Kita tahu semacam minuman atau makanan gitu. Oh iya. Sebenarnya saya juga kalau ini mau juga sih, cuma ngantrinya itu yang panjang. Panjang itu. Maka harus adil ngantrinya, harus dari belakang gitu ya. Masya Allah. Ini setiap hari di sini gimana? Ada apa gimana ada setiap hari? Oh, di situ juga ada ya, yang di barisan situ seperti yang saya video tadi. Jadi di situ juga udah saya video. Setiap hari, setiap malam sih ada ya. Semuanya orang sini itu berebutan untuk sodako ya. Untuk sodako ya, Masya Allah. Di sini itu berbuat amal baik, 1 banding 100 ribu. Masya Allah, jadi kalau bisa di sini terus ya berbuat kebaikannya ya. Iya, makanya gitu. Nah, ya. Oke Pak, Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak? Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana Pak? Palembang. Dari Palembang Pak? Palembang. Oke Pak. Wong kita kalau. Oh. Udah berapa lama di sini Pak? Kita... 20 hari. Ya. Berarti belum ke Madinah ya? Tanggal 31. Sekarang baru masih 5 harian lagi, masih 6 hari Pak ya. Iya. Oke, Mas. 25 lah, 25 hari ya. Oke, 25 hari. Sopan. Ya. Yang di mana? Yang di Mispa lah. Yang di mana, Pak? 304. 304. Iya, Sopwat. Sopwat, iya. Iya. Oke. Okay. Apa nama channel ya? Ntar dilihat Pak ya, nama channelnya Mad Karis Official Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak ya. Nah, sekarang saya baru ada apa namanya? Bertanya-tanya sama jemaah. Jemaah dari Palembang ya. Oke, Pak Yanto kita sambil pulang ke sana kalau ini yuk kita ngobrol-ngobrol sambil ini. Kalau mana Pak? Iya, katanya di depan El Apkinda. Depan El Apkinda. Ini belum coba sambil lihat-lihat katanya di depan El Apkinda. Apa mungkin di depan? Kayaknya itu tuh. Saya tahu yang itu. Tuh yang 3 orang saya tahu tuh yang di depan tuh. Kelihatan pecinya tuh. Itu yang di depan tuh. Itu yang ujung kayaknya. Ayo.
kita langsung mau ke sana. Ini di sini juga ada jual-jualan ini mang, atau ya apa, es krim kayak buat biasa. Setahu ada toko emas juga kalau nggak salah ya, tapi sekarang nggak ada ya. Nggak, sekarang mungkin diganti nih mang Aton. Nggak naik barusan ke sana? Nggak naik, nggak naik, nggak. Soalnya ini sih keburu mau pulang dulu. Nah, iya benar tuh, kayaknya El Bahar tuh, benar. Lagi pada nongkrong di sini.